status Swedia ini disebut ibu terburuk sepanjang masa. Kenapa? Maria Eleonora of Brandenburg, seorang ratu yang sangat obses dan memuja suaminya, Raja Gustavus. Sayangnya, Maria sebagai seorang ratu tidak bisa melahirkan anak laki-laki dan ini bikin dia membenci anak perempuannya. Seperti cita-cita kebanyakan perempuan masa itu, mereka ingin melahirkan anak laki-laki biar bisa jadi penerus tahta. Dan karena gak bisa ngasih anak laki-laki, Maria jadi gila. Maria memanggil anak perempuannya monster dan berkali-kali dengan sengaja mendorong dan menjatuhkan anak tersebut di tangga. Kemudian saat suaminya meninggal, Maria jadi makin gila. Setahun lebih dia gak mau menguburkan tubuh suaminya. Maria menyimpan tubuh suaminya sementara jantungnya digantung di sebuah peti emas. Dan dia tidur berdampingan dengan jantung tersebut setiap malam.